Oke, guys, welcome back to Mil Blue Gaming Channel, Gamer. Di mana pada saat ini gue bakal bahas server 360 ya, Jos. Katanya mau di review ya. Kita lihat perkembangannya si manusia monster ya. Katanya gimana caranya ngalahin Mad Bro ya? Kalau Mad Bro sih bisa. Tapi kalau Mbah Bro ya nggak bisa ya. Kamu tolong ya, Jos. Tolong ya. Ini BP-nya setengahnya aja nggak ada ya. Kamu ini nasibnya sama kayak Diko yang kemarin itu ya. Sedih. Kita lihat dulu nanti ID gue kayak apa ya setelah dipegang orang ya. Coba kita intip dulu, siapa tahu ada. Namanya jadi apa sih ya? Oh, ini Arkanov ya. 21 juta langsung. Wow, level 111. Wow, siap. Kita intip dulu ID gue ya. Anjing, diumpetin. Diumpetin, anjir. Nanti kita review ya, gampang ya. Hebat-hebat Arkanov ya. Soalnya tabungan gue banyak ya, itu di Mirror's Trial belum dijalanin, terus apalagi ya, ada banyak banget yang pokoknya belum dijalanin, jadi kalau mau 32 juta masih gampang sih untuk mata. Sekarang kita kebalik lagi ke ID-nya Josh yang lawan ini. Lumayan. Oh, lumayan Josh. Nice. Wiss, gak set. Aduh, reset Jos. Aduh, reset ini. Ini ya, ini oke sih. Ini oke, lumayan lah. Oh, ini bagus. Ya udah cukup. Cukup, bukan bagus. Kamu ngambil ini ya? Garam ternyata dia. Boleh, boleh, boleh. Cek, wah, hapus. Hapus ya. Ini balance sih dia sih. Kamu tuh gak punya yang lain ya, jangan sedih amat sih pake ini. Yang itulah. Yang masalah-masalah gak ada sih. Eh, dulu lumayan loh ini. Plus 12 sama tempat gue sih. Plus 12 sama tempat gue yang lama ya. Ini kalah ini Josh sama tempat gue. Tempat gue tuh 200 berapa gitu. Cuman ini kiptek ya. Jadi menangnya mungkin di kiptek kali. Tapi ini line up. Kedepannya ya gini, gua sebelahin aja ya biar gak pusing ya. Talbot tetap Sonic. Nah, kalau mau greget Jos, Sonicnya diganti nanti, buang kasih ke Goketsu. Lu kan punya Boros, jadi double. Itu settingan line up gua sih ya. Nanti bank punya sih, berarti yang dibuang bank punya ganti Goketsu. Tapi kalau mau dipakai juga boleh buat defensif, cuman ya kembali lagi dah mau cocok yang mana. Soalnya Bengbu ini tetap kepake ya guys ya. Mungkin banyak orang yang nggak sadar kalau dia dipakai itu sebetulnya tetap imba. Kenapa? Ilmunya depan. Nah, ini bukan core ya. Jadi after battle start gainnya digiliti itu all allies. Jadi dia udah reduce direct damage. Direct damage ya, jadi ultimate dan lain-lain. Jadi ya dia tetap guna. Gimana pun tetap guna, dia tetap GG ya. Jadi kalian yang mungkin main shield atau apapun itu, ini bisa dipakai. Sebetulnya Bengbu itu terutama yang punya keepsake pun bisa dipakai, karena pasti awaken 2, awaken 5 ya. Udah awakennya ini udah 5 mungkin bagi sultan-sultan, atau mungkin yang suka sama Bengbu, yang pencinta-pencinta core, contohnya kayak gue yang isinya bintang 5 terus pokoknya. Ini udah pasti kepake ya. Jadi kalau kalian bingung mau main defensif, ya udah pakai aja, karena nanti Turnamen Hero pun juga kepake ya, karena dia ada agility atau bisa dibilang ngeblok direct damage. Itu udah gede banget ngebloknya. Dimana Garyu ini kalian intinya irit-iritan unyieldingnya aktif, terutama irit-iritannya hero yang terakhir survive ini sama ini yang bikin menang, salah satunya jelas seperti kayak Goketsu nanti pada akhirnya sama Boros. Itu yang ngeprotek dia. Tapi yang paling gede itu, dari yang paling ngeganggu adalah speed. Dimana sekarang yang pegang itu King, bisa blok energi, bisa ngeheal, terus bisa nambah speed. Makanya itu King bisa salah satu yang menjadi menang di Garyu ini ya. Tapi kalau buat Josh ini, kalau mau greget Josh, ya jelas ambil Goketsu ya. Goketsu Atomic, speednya ini nanti hilang. Kalau misalnya nggak mau Atomic, misalnya kantongnya nggak pas nih, ya udah Goketsu aja. Cukup. Nanti bersaing bang, blablabla. Gak juga kayaknya.
Kalau lu menang speed juga menang. Jadi kalau mau menang ya ambil king, udah gitu aja. Kalau enggak ya rusak nih, nanti backpunya pasti udah harus diganti. Ganti Goketsu jauh lebih berguna, terus Sonic ya sementara harus pakai dia deh. Soalnya nanti kalau buat lawan yang BP gede atau ID gue yang sekarang, yang bekas The Doctor itu pasti BP yang 50 juta baru bisa menang ya, tapi 50-60 yang menang speed mungkin baru bisa menang dari gue. Kalau enggak susah banget, karena perbedaan di ini terakhir tuh sebetulnya tinggal survive-nya aja. Nah itu ya nggak bisa ya. Nah nih kayak gini ya, ya udah kalau menang mau menang lain ini ngimpi coy. Ngimpi coy, kamu harus punya. Kalau dompetnya dikeluar semua, nah, terus nanti ketemu istri yang ID gue bagus nih, siap dipukul ya. Udah tahu nanti lihat kan tagihan kas pun 200 juta pukul ya. Kalau juga jadi istrinya gue pukul lah dia. Kali Sultan ya nggak apa-apa lah, Sultan paling cuman duitnya dipakai buat ini game ya biasa kan. Ayo abis itu damai lagi, tinggal disogok pelintas ya bisa. Ini kita coba lawan Mbah Bro ya, katanya gimana caranya menang lawan Mbah Bro. Mungkin kalau Mad Bro bisa ya, kalau bisa dites nanti. Kita coba lawan Mbah Bro dulu. Gak bisa Jos, lihat sendiri aja lah, biar praktek yang membuktikan ya. Ini gua auto ya, soalnya tolak ukurnya arena ya. Ini kenapa reset terus? Sakit ya. Tuh sakit, tapi segini. Ini minionnya cuma kurang se-encret ya, se-encret. Sakit tuh, menang speed. Bisa tambah menang gak? Bisa. Nah ini karena posisi ini gua, posisinya gua ganti ya. Kalau enggak ya, nah ini dilihat. Dare you angkat ke langit. Ter 14 juta. Nah nih dimulai. Nyot. Oh mati, belum di skill udah mati Josh. Itu yang membedakan, bangsat memang. Gue tahu ini ID gue bangsat-bangsat ini ya tuh. 40 juta kan, nyawanya hilang semua. Ketolong ada bengpo ini. Eh tetap aja sakit. Ngurang. Minionnya belum mati loh. Nanti kalau ada Goketsu, kalau ada Goketsu kita gas ya. Nah ini gue lagi mikir nih ambil atomik atau enggak nih. Ya males gue. Soalnya kalau ambil atomik gue harus buang TE ya. Gimana ini Geryugan kan soalnya ada itunya ya, ada minionnya. Gak tahu nih nanti kalau gue ambil king ya mungkin ambil atomik sih pasti. Untuk mata ada itu. Pertanyaannya borosnya itu loh, sayang buang. Soalnya mau gimana pun dia tetap anjil di minus 1 kan, lumayan kan. Ini Josh ya. Kastun. Percuma metal bednya, cuman ngelindungin satu anjing memang. BT gua ya. Gua kira kan imun gitu lah, oke lah. Anjir masih kepake Galwin tape deh. Mau gimana pun stun tetap kepake soalnya guys ya. Ambil Goket, ambil atomic Josh. Speed ilangin aja udah. Nanti, nah kalau misalnya mau ambil Goket, misalnya atomic mau skip nih, mau YOLO. Atopinya mau di skip, ya udah nanti ambil flashy flash aja. Masih lama Jos, kalau masih main. Kalau misalnya kereta, wah kayaknya gue nggak main besok besok, ya udah atopinya ambil. Terus nanti metal bednya dibuang, kamu udah ngambil dibuang, sayangan. Nah, kita harus mulai sadar Jos. Kantong kita terbatas ya. Kalau nanti ambil atomik, buh, nanti nggak beres-beres pun kaya ya. Nuklir nih. Belum ada yang mati yo. Nanti ada Goketsu tambah tebel lagi. Attack-nya 2 juta. Ngehe, ini enggak bakal mati anjir. Rotasi skill-nya juga nambah karena ada dari Geryu ya. Males kan? Unyielding minus 1. Hei, berarti berapa tuh unyielding-nya? 0. Nanti kalian bisa repeat videonya ya. Beneran minus 1 atau enggak ya? Harusnya minus 1 sih. Nah, metal bandnya enggak usah jalan deh. Biarin mati ya di depan tai itu. Ya. Soalnya di sini malah Kabuto yang value-nya gila-gilaan ya, jadi carry ya. Nah, silakan.
Iya, energinya habis kan. Nanti kalau ada King Tama nggak bisa jalan tuh, nangis, nangis ya. Middle Spider nangis nggak punya King. Gua jamin nangis tuh. Harga mati itu. Kayak ginilah nasibnya. Oke, Jos, ya skip aja. Gua nggak mau melihatkan video penyiksaan. Saya cukup mati tuh tapi tuh kayaknya tuh tadi kayaknya. Sekarang kita coba lawan Mad Bro yang sekarang ya. Ya sih masih main speed ya. High speed. Aduh, ditutupin lah. Besok aja lah ya, Jos. Gua liatin nanti. Oke. Jadi intinya kalau mau greget, Jos, ambil Goket. Ini tinggal ambil Goket terus ambil Atomic, tapi dengan catatan ya, enggak ada buffer speed. Kalau gue sih skip Atomic seru sih. Seru. Terus nanti ininya Flashy Flash, ini Goketsu. Sebetulnya itu Metal Blade gak usah ambil Atomic, yang benar tuh gitu. Cuman ya namanya manusia gitu, suka terkaruh dengan setan-setan seperti saya ini ya. Ketemu lihat Metal Blade, Metal Blade gini-gini, diambil abis itu nanti pusing kamu. Ya itulah pokoknya, Jos. Kira-kira ya, kurang lebih kayak gitu, Jos. Kalau menang dari Mbak Bro, janganlah, jangan ngimpi lah. Ngimpi boleh ya, tapi harus realistis. Gak bisa. Bisa mungkin rumahnya dijual 2 meter gitu, 2 meter berapa meter gitu, buat beli pop up itu bisa ya. Oke, jadi itu aja, Jos ya, semoga bermanfaat ya. Boncos santai. Kalau mau top up bisa top up di sini, bisa top up fans di Mad Bro ya. Kalian yang nonton bisa top up fans di Mad Bro ya, di Instagram gua di deskripsi di bawah. Karena fans itu cuma ada 2 dari sini, cuma ada 3 dari sini, gratisan dari Unipin dan juga dari tempat gua yang benar-benar kayak di game. Itu aja. Oke, guys, itu aja. Semoga bermanfaat. Ingat, ambil yang bagus, buang yang jelek. Jangan ditiru yang jelek. Kalau udah niru yang jelek, jangan nyalain ya. Selalu siapa sendiri niru ya. Karena ini gua udah main 2 tahun dan for fun. Itu aja. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. Next video. Salam, Mad Bros.